Selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupa diri dan jangan pernah lupakan dari mana Anda berasal. Pembahasan kita kali ini sekelumit kisah Sunan Kajenar atau Syekh Siti Jenar, bagian 5. Kekhalifahan pertama Jawa yang selama ini dicita-citakan oleh kaum Putihan berhasil berdiri. Raden Patah atau Tan Eng Huat dikukuhkan sebagai khalifah pertama Demak Bintara dengan gelar Sultan Syah Alam Akbar Cim Poningrat. Praktis, Raden Patah mulai berkuasa dari tahun 1479 Masehi. Begitu naik tahta, wilayah negara Demak Bintara yang dulu diperkirakan kurang lebihnya separuh bekas wilayah Majapahit, terutama wilayah bagian barat yang mayoritas sudah banyak penduduknya yang memeluk Islam. Ternyata perkiraan itu salah. Daerah-daerah yang dapat dikuasai oleh Demak, yang terang-terangan dengan sukarela mengakui kedaulatan Demak Bintara, ternyata hanya sebatas Jawa Tengah sekarang, dan pesisir utara Jawa Timur hingga ke Pulau Madura. Selebihnya, tidak ada satu kabupaten pun yang mau tunduk tanpa syarat. Yang sangat mencolok mata begitu Pangeran Cakrabuana meletakkan jabatannya sebagai akuwu atau setingkat adipati di Caruban Larang pada tahun 1479, dan pada tahun itu pula Sunan Gunung Jati diangkat sebagai pengganti beliau, bahkan dinikahkan dengan putri beliau, Nyi Pagongwati. Caruban Larang secara tegas menolak menjadi wilayah Demak Bintara. Sunan Gunung Jati berdalih, secara historis Caruban Larang dari dulu bukan wilayah Majapahit, tapi wilayah Pajajaran, dan Caruban Larang berhak menentukan nasibnya sendiri. Syekh Siti Jenar diam-diam prihatin melihat kekonyolan mereka-mereka yang mengaku sebagai pemimpin umat ini. Namun, ketegangan demi ketegangan yang terjadi antara kaum Putihan sendiri ditambah operasi-operasi militer yang harus dilakukan oleh pemerintah Demak Bintara membuat Syekh Siti Jenar sedikit banyak luput dari perhatian Dewan Wali. Dewan Wali tengah sibuk, tengah kewalahan menghadapi perlawanan-perlawanan sisa-sisa kekuatan Hindu-Buddha yang beberapa daerah masih nekat melakukan perlawanan. Seandainya Prabu Brawijaya mau mengkoordinasikan setiap kekuatan sisa-sisa Majapahit ini, maka Demak Bintara tak akan bertahan lama. Cuma yang dikhawatirkan oleh Sunan Kalijaga, jika memang mengkoordinasikan kekuatan itu benar-benar dilakukan, bukan hanya Demak Bintara, bahkan seluruh umat Muslim yang kontra Demak pun jadi terkena imbasnya. Banjir darah tidak hanya akan terjadi di Jawa, tapi di seluruh wilayah Majapahit. Jika sampai Prabu Brawijaya mengeluarkan komando penyatuan sisa-sisa kekuatan itu, demi kemanusiaan yang sadar harus mengalah. Di sisi lain pun, seandainya Raden Patah tidak memandang Dewan Wali Songo, pasti dia akan melakukan invasi ke Caruban Larang yang kini setelah dipimpin oleh Sunan Gunung Jati berubah nama menjadi Carbon Girang. Namun mengingat kedudukan kekhalifahan Islam di Jawa masih sangat lemah dan butuh kesatu paduan, untuk sementara Raden Patah memendam niatannya. Semua dinamika politik ini tak lepas dari pengamatan Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar. Pada awal berdirinya Demak, Sunan Kalijaga yang pernah berjanji kepada Prabu Brawijaya untuk ikut terjun ke kancah perpolitikan demi untuk bisa ikut menentukan arah kebijakan Demak Bintara. Pada waktu itu memilih untuk menunggu dan melihat perkembangan dulu. Beliau sekarang lebih terfokus untuk berdakwah keliling dari satu kota ke kota lain, terutama di pedalaman Jawa, demi untuk menghindari sewaktu-waktu Dewan Wali Songo meminta bantuannya
untuk menundukkan daerah tertentu dengan meminjam wibawa beliau. Sedangkan Syekh Siti Jenar lebih memfokuskan diri untuk mengajar para santri-santrinya. Terdapat beberapa nama santri beliau yang terkenal, di antaranya Lontang Asmoro dan Sunan Panggung. Waktu berjalan dengan cepat, pemerintahan Demak Bintara terus disibukkan dengan operasi-operasi militer yang tak kunjung selesai. Praktis, kesejahteraan masyarakat menjadi kurang diperhatikan. Rakyat kecil yang dulu merasakan taraf hidup yang mapan pada saat Majapahit berkuasa, kini perlahan-lahan di bawah naungan kekhalifahan yang katanya pasti akan memberikan keberkahan, ternyata malah membawa ke ambang ketidakpastian. Stabilitas kacau balau, roda perekonomian pun terganggu. Banyak investor yang sudah pada hengkang dari Jawa. Jawa setelah Majapahit jatuh, bukannya berubah menjadi surga, namun malah menjadi neraka. Dan konyolnya, pada tahun 1487 Masehi, Sunan Giri Kedaton memproklamirkan berdirinya kembali kekhalifahan Giri yang dulu pernah dihancurkan oleh Majapahit. Raden Patah dibuat pusing karenanya. Carut marut perpolitikan di Jawa membuat Dewan Wali melupakan kasus Syekh Siti Jenar dalam jangka waktu yang lama. Kini ditambah lagi Carbon Girang mulai ikut-ikutan mencoba menggoyang Pajajaran. Tahta Pajajaran telah berganti dari Prabu Siliwangi atau Prabu Niskalawastu Kancana kepada Prabu Tohan sejak tahun 1475. Sunan Gunung Jati mendapati kakeknya Prabu Siliwangi telah lengser, maka kini dia tak lagi sungkan-sungkan untuk mengadakan penyerangan ke wilayah Pajajaran. Namun, Pajajaran sangat kuat dan tertutup, sehingga baik invasi militer maupun taktik infiltrasi seperti yang pernah dilakukan kepada Majapahit tak mampu menembus Pajajaran. Padahal Carbon Girang dibantu oleh Demak Bintara dan Kadipaten Banten. Kegagalan taktik infiltrasi sebagian besar dikarenakan di Pajajaran tidak banyak pejabatnya yang memeluk agama Islam seperti halnya Majapahit dulu. Bahkan diam-diam, beberapa sisa-sisa laskar Majapahit menyokong Pajajaran. Jalan satu-satunya untuk memperlemah Pajajaran hanyalah menguasai pelabuhan-pelabuhan pantai utara Jawa Barat, di mana dari pelabuhan-pelabuhan ini, roda perekonomian Pajajaran sebagian besar tertunjang karenanya. Seluruh pesisir utara Jawa Barat dikuasai dengan paksa oleh Carbon Girang. Praktis, jika dengan kekuatan militer Carbon Girang tidak mampu menembus Pajajaran, maka jalan satu-satunya adalah melakukan blokade ekonomi. Melihat perkembangan politik Caruban Larang yang kini berganti nama Carbon Girang sedemikian panas, Syekh Siti Jenar punya niatan untuk memindahkan pesantrennya ke pedalaman Jawa. Beliau berniat untuk menyingkir ke basis kaum abangan. Carbon Girang hendak beliau tinggalkan. Namun, Syekh Siti Jenar bukanlah tokoh yang dekat dengan kekuasaan seperti halnya Sunan Kalijaga. Beliau kesulitan melobi hunian baru untuk tempat kepindahan pesantrennya. Seandainya beliau tidak memikirkan nasib para pendukungnya, bisa saja beliau meninggalkan Jawa. Namun, itu bukan watak orang yang sudah tercerahkan. Menginjak awal tahun 1490 Masehi, ketika Pajajaran diperintah oleh Sang Raja Jayadewata, tahun 1482 sampai 1521 Masehi, Ki Ageng Kebu Kenongo atau yang terkenal dengan gelar Ki Ageng Pengging, penguasa daerah Pengging, yang masih berusia 21 tahun, sangat muda, diam-diam menawarkan daerah Pengging sebagai tempat hunian baru kepindahan pesantren beliau. Mendengar hal itu, Sunan Kalijaga
yang pernah mendapat amanah agar menjaga Terah Pengging dan Terah Taru dari Prabu Brawijaya segera memberingatkan Syekh Siti Jenar agar menolak tawaran tersebut. Mengingat penguasa Demak Bintara masih menganggap Terah Pengging adalah bahaya laten bagi Demak Bintara. Karena memang sungguhnya tahta Majapahit harus jatuh ke Terah Pengging, bukan ke Raden Patah. Jika sampai pemerintah Demak tahu ada hubungan khusus antara Syekh Siti Jenar dengan Pengging, dapat dipastikan Syekh Siti Jenar maupun Ki Ageng Pengging akan dicurigai tengah membangun kembali kekuatan politik Majapahit. Syekh Siti Jenar yang memang tidak paham peta politik Jawa segera mempertimbangkan akan hal itu dan segera beliau menolak tawaran Ki Ageng Pengging yang masih muda tersebut. Namun, Syekh Siti Jenar tidak bisa mengelak untuk menyukai sosok Ki Ageng Pengging yang walaupun masih muda, namun sangat tinggi kedalaman spiritualitasnya. Syekh Siti Jenar dibuat kagum karenanya. Tidak hanya beliau, Sunan Kalijaga pun juga mengagumi pemuda ini. Walau terpaut usia yang cukup jauh, Syekh Siti Jenar tak segan-segan mengajak Ki Ageng Pengging berdiskusi masalah spiritualitas. Walaupun Ki Ageng Pengging pemeluk Siva Buddha dan Syekh Siti Jenar pemeluk Islam, tapi pada ujung-ujungnya esensi spiritualitas yang mereka dalami adalah sama. Seringkali Syekh Siti Jenar memeluk Ki Ageng Pengging dengan penuh kasih. Beliau sudah menganggap pemuda ini adalah anaknya sendiri, tiada beda dengan Syekh Datuk Pardun, putra Syekh Siti Jenar sendiri. Begitu juga Ki Ageng Pengging juga sudah menganggap Syekh Siti Jenar seolah seperti ayah kandungnya. Maklum, Adipati Handayaningrat keempat, ayah kandung Ki Ageng Pengging, memang sudah wafat. Kedekatan Ki Ageng Pengging dengan Syekh Siti Jenar menarik minat Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Ngerang, dan Ki Ageng Butuh, sahabat-sahabat Ki Ageng Pengging, untuk berguru kepada Syekh Siti Jenar. Di sini perlu diperjelas, yang menjadi murid Syekh Siti Jenar sebenarnya adalah Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Ngerang, dan Ki Ageng Butuh. Sedangkan Ki Ageng Pengging, walau dekat dengan Sang Syekh, tapi tetap memeluk Siva Buddha. Hubungan yang indah antara sahabat, ayah angkat, murid, dan guru ini memang seringkali menimbulkan salah pengertian. Kelak, Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Ngerang terkenal dengan gelar Sunan Butuh dan Sunan Ngerang, murid-murid Syekh Siti Jenar. Namun, gerak-gerik Ki Ageng Pengging senantiasa dimonitor oleh mata-mata Demak Bintara. Laporan kedekatan Syekh Siti Jenar dengan Ki Ageng Pengging telah masuk ke hadapan Raden Patah, Sultan Demak. Hal ini perlu diwaspadai. Sebagai seorang pemimpin politik tertinggi Demak, mau tak mau Raden Patah harus mencurigai kegiatan Ki Ageng Pengging. Dan laporan serupa sampai juga ke Khalifahan Giri. Sunan Giri, walau telah menjabat sebagai Sultan Giri, namun masih tetap juga menjabat sebagai pemimpin Dewan Wali Songo. Kerancauan ini otomatis membuat Demak Bintara, walau bukan wilayah Giri Kedaton, namun mau tak mau harus tetap tunduk pada fatwa-fatwa Sunan Giri. Dan fatwa-fatwa Sunan Giri sangat tipis bedanya dengan perintah-perintah beliau sebagai seorang sultan. Kalau direnungkan kembali, sebenarnya Raden Patah tidak memiliki wewenang yang sesungguhnya sebagai Sultan Demak. Hal inilah yang memicu kelak di kemudian hari, pada masa sesudah kekhalifahan Demak jatuh, banyak penguasa kekhalifahan Jawa yang berusaha menyerang Giri Kedaton dengan kekuatan militer. Karena bagaimanapun juga, sebuah pemerintahan tidak akan bisa menentukan kebijakan secara bebas jika selalu diintervensi penguasa pemerintahan lain dengan berselimutkan fatwa. Namun, usaha-usaha yang rasional seperti ini malah dicerca habis-habisan oleh kaum putihan di kemudian hari. Mereka menjelek-jelekkan Sultan Hadiwijaya atau Kesultanan Pajang dan Panembahan Senopati atau Kesultanan Mataram yang menyerang Giri. Pada buku-buku kaum putihan yang melimpah ruah di pasaran,
kedua penguasa ini sangat-sangat dipersalahkan. Kelak, pada tahun 1679 Masehi, pada saat Kesultanan Mataram diperintah oleh Sunan Amangkurat II, Giri Kedaton berhasil dihancurkan. Perkembangan hubungan antara Syekh Siti Jenar dengan Ki Ageng Pengging terus diawasi oleh Kesultanan Demak Bintara dan Kesultanan Carbon. Menjelang tahun 1497 Masehi, Sunan Giri atas nama pemimpin Dewan Wali Songo memerintahkan Sultan Syekh Alam Akbar, yaitu Sultan Demak dan Sultan Carbon, yang tak lain Sunan Gunung Jati, untuk menangkap Syekh Siti Jenar. Pemerintahan Demak dan Carbon merespon perintah Dewan Wali tersebut. Sultan Demak segera menintahkan Sunan Kudus, Senopati Agung Demak Bintara, untuk pergi ke Carbon Girang membawa pasukan sebanyak 700 orang untuk menangkap Syekh Siti Jenar. Kedatangan pasukan Demak di wilayah Kesultanan Carbon Girang menggegerkan masyarakat sekitar. Pasukan Carbon ikut bergabung dalam barisan pasukan Demak Bintara. Pasukan gabungan ini lantas menuju pesantren Krenda Sawo, di mana Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar bermukim. Para santri geger melihat kedatangan pasukan gabungan ini. Seluruh santri diultimatum untuk meninggalkan area pondok pesantren. Namun, perlawanan terjadi. Perlawanan yang tak seberapa, namun jatuh juga korban di pihak santri Syekh Siti Jenar. Pondok pesantren Krenda Sawo dikepung ketat setelah pasukan Demak Bintara dan Carbon berhasil menguasai keadaan. Sunan Kudus, Senopati Demak Bintara, segera masuk ke dalam agung, di mana Syekh Siti Jenar tinggal. Kedua ulama yang berseberangan ini bertemu dalam situasi tegang. Sunan Kudus dengan menunjukkan surat perintah dari Sultan Demak meminta Syekh Siti Jenar bersedia ditangkap. Syekh Siti Jenar dengan tenang menyatakan kesediaannya untuk ditangkap. Pondok pesantren Krenda Sawo selama beberapa hari dalam situasi mencekam. Syekh Siti Jenar masih ada di dalam sana. Beliau tidak diperkenankan keluar dari kediaman beliau. Status beliau sekarang adalah tahanan negara. Beliau akan diadili di Cirebon dengan tuduhan telah menggalang gerakan makar kepada pemerintahan yang sah dan telah menyebarkan ajaran menyimpang kepada umat Islam. Ki Ageng Pengging menyusul kemudian untuk ditangkap. Tempat pengadilan belum ditentukan, menunggu kedatangan para wali dari Jawa Timur dan Jawa Tengah yang tengah dalam perjalanan menuju Carbon Girang. Beberapa hari kemudian, Sunan Kalijaga datang lebih dahulu. Diiringi dengan beberapa santri beliau, Sunan Kalijaga meminta kepada Sunan Kudus agar memperkenankan dirinya bertemu dengan Syekh Siti Jenar. Sunan Kudus tidak memberikan izin, tapi Sunan Gunung Jati meminta Sunan Kudus agar memberikan kelonggaran bagi Sunan Kalijaga. Akhirnya, Sunan Kudus memberikan izin juga. Sunan Kalijaga berhasil menemui Syekh Siti Jenar, sosok yang sudah dianggap sebagai kakak kandungnya sendiri. Di dalam agung, di mana Syekh Siti Jenar ditahan, mereka berdua berpelukan erat. Mereka berdua bertemu dalam situasi memilukan. Syekh Siti Jenar tetap terlihat tegar. Bahkan, beliau berpesan kepada Sunan Kalijaga agar terus berjuang menegakkan Islam yang toleran, yang penuh kasih, bukan Islam yang kolot, kaku, dan dangkal. Beberapa hari kemudian, datanglah rombongan Dewan Wali Carbon. Mereka langsung menuju Istana Wangkungwati atau Istana Kesultanan Carbon bernama Pakungwati, mengambil nama dari istri Sunan Gunung Jati, Nyi Pakungwati. Di bawah pimpinan Sunan Giri, para wali memutuskan untuk mengadili Syekh Lemah Abang dengan mengambil Masjid Agung Sang Cipta Rasa sebagai tempatnya. Syekh Lemah Abang diiringi Sunan Kalijaga dengan dikawal pasukan Demak dan Carbon segera menuju Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Pengawalan sangat ketat, seluruh masyarakat Carbon Girang mengawasi dengan hati tercekam. Ada beberapa kejadian yang tak terduga. Beberapa santri Syekh Lemah Abang melakukan perlawanan hendak menerobos blokade militer yang tengah mengawal sang Syekh.
mereka berhasil ditangkap. Syekh Lemah Abang di tengah kerumunan pasukan dan masyarakat yang hendak menyaksikan segera memerintahkan agar seluruh santrinya tenang dan ridho. Seluruh pendukungnya diminta agar berserah diri kepada zat penguasa alam. Di Masjid Sang Cipta Rasa, Sunan Kudus berperan sebagai seorang jaksa dan hakim dipegang oleh Sunan Giri. Pengadilan berjalan alot dan lamban. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sana karena pengadilan ini bersifat tertutup. Situasi Masjid Agung Sang Cipta Rasa sangat mencekam. Penjagaan ketat terlihat di sana-sini. Pasukan Demak dibantu pasukan Carbon melakukan penjagaan berlapis-lapis. Tidak ada yang boleh memasuki areal masjid, siapapun juga. Hampir seharian penuh, tak ada perubahan situasi, tetap mencekam. Dan menjelang malam tiba, nampak Syekh Lemah Abang digiring ke halaman Masjid Sang Cipta Rasa. Pasukan semakin diperketat. Di halaman Masjid Sang Cipta Rasa, Sunan Kudus sendiri yang menjalankan eksekusi hukuman mati. Syekh Lemah Abang dengan senyum di bibirnya, dengan kepasrahan total kepada zat yang meliputi semesta, menyambut detik-detik terakhir hidupnya. Sunan Kudus memenggal kepala Syekh Siti Jenar. Darah menyembur dan Syekh Lemah Abang wafat saat itu juga. Namun terjadi keganjilan di areal Masjid Sang Cipta Rasa. Begitu Syekh Lemah Abang terpenggal kepalanya, mendadak sontak tercium aroma wangi semerbak yang aneh. Wangi yang bukan datang dari alam manusia, wangi yang menyeruak dari alam ilahi. Seluruh yang hadir tercekat. Para wali yang menyaksikan jalannya eksekusi mati keheranan. Sunan Kudus tertegun. Para pasukan yang bertugas sebagai penjaga pelaksanaan eksekusi miris dan ketakutan. Bahkan lamat-lamat para wali melihat samar dan halus di tengah-tengah darah yang menggenang di sekitar jasad Syekh Siti Jenar. Lamat-lamat muncul 4 huruf yang jika dibaca akan berbunyi, Allah cuma sebentar. Dan kejadian gaib ini sudah membuat beberapa wali terjajar halus ke belakang. Kala itulah mendadak Sunan Kalijaga mengalami peningkatan kesadaran. Batinnya sangat peka. Ada sebuah kekuatan ilahi yang menarik kesadaran beliau. Dan Sunan Kalijaga tergetar begitu mendengar suara lamat-lamat yang sahdu berasal dari dalam jiwanya. Suara itu adalah suara Syekh Lemah Abang. Inilah yang beliau dengar. Yang pertama, dari yang sampai kepada Jalan Agung meninggalkan pesan sejati, wahai manusia semua, pada saat kematian menjelang, tekad yang kuat menggapai kesempurnaan sejati dan keteguhan kehendak menggapai kesempurnaan sejati. Yang kedua, tidak didapatkan karena hanya mendengar semata, terkecoh ajaran berbelit-belit, mementingkan keutamaan tubuh atau ilmu fikih. Apa yang tertulis dipercayai begitu saja, padahal itu hanya ilmu etika, belum menyentuh apa yang sesungguhnya. Yang ketiga, maka jangan terjebak syariat, sangat-sangat mengganggu pencapaian kesejatian, terlalu menimbulkan keraguan-keraguan dan ketidakpastian. Walau tidak yakin benar, tetap saja kamu jalani. Fik itu ilmu duniawi, ketika meninggal tidak berguna. Yang keempat, sesungguh-sungguhnya ilmu berada di dalam kesadaranmu sendiri. Tingkatkan kesadaranmu itu, satukan dengan kesadaran sejati. Kesempurnaan ilmu sungguhnya akan kamu dapatkan dalam keadaan hening, diam, hening, hening. Sunan Kalijaga menitikkan air mata haru mendapati fenomena luar biasa itu. Dan segera beliau memerintahkan pasukan Demak merawat jasad sang kekasih Allah tersebut. Sunan Kudus terpaku, tak mampu berucap sepatah kata pun. Jenazah beliau dikebumikan di kampung Kemlaten. Namun di kemudian hari, jenazah beliau dipindahkan ke Giri Amparan Jati atas perintah Sunan Gunung Jati. Keharuman nama Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar tidak bisa dihapuskan begitu saja dari benak masyarakat Jawa.
Walaupun demikian hebat fitnahan yang dilancarkan kepada beliau sesudah beliau wafat, namun bagi masyarakat Jawa, diam-diam Syekh Siti Jenar tetap sebagai tokoh agung. Demikianlah pembahasan kali ini, dan nantikan pembahasan-pembahasan selanjutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.